bagaimana mendidik anak yang saat ini sudah dewasa dan sulit dinasihati karena kita kurang mendidiknya di saat mereka kecil. Bukan kita, Anda, saya tidak ikutan. Saya sudah punya istri, punya anak, mungkin Anda yang tidak tepat. Apakah kalau anak-anak kita, anak Anda sudah menikah, dan juga masih mempunyai tanggung jawab untuk mendidiknya? Dua pertanyaan. Pertama, ada orang tua yang merasa sulit untuk mendidik anak, memberikan nasihat saat dia dewasa. Coba istighfar dulu. Mungkin selama ini Anda yang kurang perhatian kepada anak. Saya pernah sampaikan kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana seorang Ismail alaihissalam yang baru tumbuh usia 4-5 tahun belum baligh, melihat bapaknya sedang bekerja atas perintah Allah, bergetar hatinya, tersentuh untuk menolong bapaknya. Walaupun ayahnya enggak minta. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Perhatikan, saya ajarkan sedikit bahasa Arab. Dalam uslub bahasa Arab, ungkapan bahasa Arab, kalau ada dua subjek mengerjakan satu pekerjaan, subjeknya disebutkan langsung di depan. Maka ini menunjukkan porsi pekerjaannya sama, sebanding. Tapi kalau ada satu disebutkan di depan, yang kedua diakhirkan, ini menunjukkan bahwa yang kedua ini sekedar membantu yang pertama saja. Tidak sebanding porsinya. Paham sampai sini? Sekarang perhatikan baik-baik. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ibrahim disebutkan. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang sempat terkena bah banjir di masa Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ismail dan Ismail. Ismailnya diakhirkan. Padahal Allah bisa berfirman begini misalnya. Misalnya di luar Quran. Wa idz yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'id. Kalau Ibrahim dan Ismail dua-duanya seimbang. Tapi ini Ibrahim, qawa'id baru Ismail. Ini menunjukkan Ismail ingin membantu bapaknya. Tahukah Anda, saat ayat itu disampaikan kisah kepada kita, ingin mengisahkan bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam menerima tugas meninggikan bangunan Ka'bah, dikerjakan dengan segera. Tapak pertamanya disebut dengan maqam. Sampai sekarang tapak itu dikenal dengan maqam Ibrahim. Saat akan membangunnya, kadarullah meninggikannya, kadarullah anaknya datang, melihat bapaknya bekerja, dia ingin menolongnya. Perhatikan, bukan dinasihati, bukan diminta, tapi anak tergerak untuk menolong bapaknya. Datang anaknya bawa batu. Batu bahasa Arabnya disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun menjadi hijr. Kalau jadi bangunan disebut hujrah. Kalau jadi ruangan kamar-kamar disebut dengan hujurat. Maka dia mulai membantu bapaknya kalau bahasa kita. Boleh enggak saya bantu? Dia bawa hajar, dia susun-susun. Begitu dia susun jadi bagian dari Ka'bah. Sampai sekarang disebut dengan hijr Ismail. Hijr Ismail itu area dalam Ka'bah. Dan kalau kita sholat di dalamnya, itu termasuk sholat di dalam Ka'bah. Di dulu pada zamannya awal-awal masa Quraisy terjadi kebakaran, menimpa kemudian Ka'bah, ada kerusakan, mereka ingin memperbaiki. Cuman mereka tidak mau mengumpulkan harta yang tidak jelas. Akhirnya orang jahiliyah berusaha mengumpulkan harta yang paling halal. Tuh, orang jahiliyah bangun Ka'bah aja cari yang paling halal. Anda bisa bayangkan. Jadi mereka kumpulkan dan ternyata enggak cukup. Karena enggak cukup, kemudian area Hijr Ismail ini ya tidak tercukupi untuk kemudian dibangun pada area-area yang tertutup dengan area Ka'bah. Maka dibiarkanlah terbuka, sampai sekarang dipelihara keterbukaan itu, dan hikmahnya adalah Allah memberi kesempatan bagi orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah. Bayangkan kalau tidak ada area itu, semua orang ingin semangat masuk, antrian macam-macam, tapi Allah berikan keluangan pada kita dengan area seputaran ini. Paham? Tapi intinya, ada sentuhan dari anak melihat bapak bekerja, dia ingin membantu. Kisah keduanya, dahsyat lebih dahsyat. Quran surah 37 ayat 102. Begitu dia mulai dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah mulai nalarnya matang, apa yang terjadi? Bapaknya melihat dalam mimpi, inni ara fil manami anni adbahuka. Papa lihat nak, dalam mimpi papa menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Ini kisahnya. Berbagi bapak dengan anak. Lihat, berbagi tukar, bagi pikiran. Bagaimana pendapat ananda? Pendapat ananda. Bagus, garis bawahi. Bagaimana pendapat ananda? Anda tahu bahwa mimpi Nabi dan Rasul itu pasti wahyu. Dan kalau sifatnya wahyu harus segera dilakukan. Ibrahim bisa mengatakan begini, nak, siap-siap ya. Kemana pak? Sembelih. Masya Allah. Mudah. Tapi kenapa tidak dikerjakan? Ada hikmah di situ. Nanti saya di belakang saya sampaikan hikmahnya. Yang paling menarik, apa jawaban anak?
Anaknya bukan protes, bukan marah, tapi meyakinkan dan menguatkan ayahandanya. Lihat kalimatnya, ya abati, panggilannya abati. Ketika anak dipanggil bunai dengan panggilan sayang, maka anak membalas dengan kalimat abati. Saya pernah sampaikan, ada abi, ada buya, ada abati, itu beda. Kalau abi, abi itu panggilan hormat. Kalau buya, panggilan sayang. Bisa sayang kepada ayah secara biologis, atau sayang kepada ilmu yang dimiliki seseorang. Saya memanggil Buya Hamka rahimahullah. Beliau bukan ayah saya, tapi saya menyayangi keilmuan yang melekat pada beliau. Paham? Kalau Anda ingin menggabungkan antara abi dengan buya, maka gabungannya disebut dengan abati. Itu panggilan hormat dan sayang. Bapak mengambil sayang, memanggil sayang ke anak, anak membalas, lihat kalimatnya, ya abati, pa, demi sayang dan hormat Nanda pada papa, if'al ma tu'mar, kerjakan sekarang yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah pasti dapati saya seorang yang sabar. Teman-teman sekalian, maaf ya, kebanyakan orang taunya cuma diganti dengan sembelihan yang besar. Sampai ayat 109 di surah As-Saffat, surah 37 itu. Tidak banyak orang tahu ada peristiwa yang begitu menyentuh di balik proses penyembelihan itu. Sehingga diganti dengan kibas yang luar biasa itu. Buka kitabnya Al-Akhlaq Lil-Banin. Karya Ustaz Omar Ahmad Baraja. Jilid yang kedua, warnanya biru. Halaman 25, posisi paling kanan di sebelah bawah. Teman-teman sekalian, ada tiga peristiwa besar terjadi saat akan disembelih itu. Ketika Ismail mulai diikat, ikatan mulai terasa longgar. Kata Ismail, duhai ayahanda, tolong kencangkan ikatan ini. Supaya nanti saat saya akan disembelih, tidak merontak saya, dan tidak membuat ayah iba, dan tidak jadi menyembelih saya. Lihat, supaya ayahnya sempurna menyempurnakan tugas. Kedua, duhai ayahanda, mohon tajamkan pisau itu. Tajamkan. Yang dengan pisau yang tajam akan mempercepat proses penyembelihan itu dan mengurangi sakit yang saya rasakan. Dua hal ini menjadi sunnah sampai sekarang. Dengan ikatan yang baik, dengan tajamnya pisau, kurban saat ini menjadi sunnah. Dua itu dikerjakan. Tiga, ini yang hebat. Ternyata beliau sudah melipat pakaiannya, pakaian luarnya. Lihat beliau katakan, duhai ayahanda, mohon titip pakaian ini kepada satu-satunya ibunda yang sangat saya sayangi. Sampaikan salamku kepadanya. Ismail alaihissalam. Ketika itu dikerjakan, tiba-tiba turun kemudian wahyu. Qad saddaqta ru'ya. Engkau telah benarkan mimpi itu. Maka tidak ada korban pada saat itu. Yang ada kurban. Korban diganti jadi kurban. Kurban dari kata koruba, artinya dekat. Ditambah alif nun, kurban yang sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdua, saking dekatnya dengan Allah, mimpi saja diamalkan. Ada orang yang pengen dekat dengan Allah, di dunianya tadi perintahkan, gak dikerjakan. Orang mimpi, dikerjakan. Ini mendengar azan dipanggil sholat, gak datang-datang. Cita-cita surga Firdaus bersama Nabi tanpa hisab. Keterlaluan itu kan. Nah, teman-teman yang paling menarik, kenapa Ismail punya rasa demikian dalam pada papahnya? Lihat, Nabi Ibrahim ketika kemudian Ismail dilahirkan, kemudian turun wahyu supaya dipisahkan dengan ayahandanya. Ibu, anak, ayah, pisah. Kemana? Beliau di Palestina, anak di Mekah dengan ibunya. Quran surah 14 ayat 37. Bi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ditinggalkan di satu tempat yang tandus tumbuhan enggak ada. Lihat baik-baik ya. Saya percepat langsung. Ini Ismail dengan ibundanya. Ini Ibrahim. Di balik jarak yang jauh, Nabi, Rasul punya tugas mencari nafkah, punya macam-macam, tapi beliau masih menyempatkan waktu untuk menengok perkembangan anaknya. Tengok siapa yang merawatnya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana asinya, bagaimana pertumbuhan kampungnya. Dari Palestina ke Mekah, itu kalau pakai bis, 1 hari 2 malam. Tengok, makanya disebut Ibrahim, sang penyeberang. Makanya disebut Ibrahim, diambil dari serapan bahasa Arab Abun Rahim. Yang paling hebat, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana feedbacknya kepada kita semua? Kita lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Kita coba lanjutkan, pirsa dimanapun Anda berada. Kesulitan nasihat yang diterima oleh anak. Terkadang bukan karena anak itu tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Tapi seringkali diakibatkan karena orang tua tidak memiliki perhatian yang cukup kepada anak sebelumnya. Perhatikanlah bagaimana Nabi Ibrahim, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang ayah, yang dengan segala kesibukannya, itu masih memberikan waktu yang luang untuk bermain, mengamati, dan hadir dalam keadaan dan permainan anak-anaknya.
Sehingga apa yang terjadi, walaupun tinggal beliau di Palestina, anaknya berada di Mekah, itu masih tetap bisa mengontrol, Pak. Beliau melihat bagaimana lingkungannya, perkembangannya, mainnya, tentang asinya, tentang kisahnya. Sehingga ketika orang tua hadir dalam dunia anak, anak tidak merasa kehilangan dengannya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-31 ayat 13 sampai ayat 19 itu. Ada empat pendidikan dini yang harus ditanamkan pada anak sejak awal, sehingga anak itu akan mudah nanti mendekat kepada Allah, dekat dengan orang tua, dan bergaul balik dengan lingkungannya. Ayat 13-nya pengajaran tentang tauhid, ayat 14 sampai 15 mengajarkan tentang bagaimana pendekatan anak dengan kedua orang tuanya. Ayat selanjutnya mengajarkan tentang bagaimana pendidikan sholat ditanamkan sejak dini, dan yang keempat tentang akhlak supaya dia dekat dengan lingkungannya. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa. Mohon maaf, kita itu bukan nabi, rasul juga bukan. Surganya tidak sedekat Nabi Ibrahim. Maaf, gelar kita bukan Khalilullah, bukan Abul Anbiya. Sesibuk apa sih? Kadang-kadang pekerjaan berangkat gelap, pulang gelap, anak tidak bisa terlihat dengan baik. Ini barangkali yang menyebabkan anak-anak kadang ingin mencari perhatian, bukan karena nakal, tapi mungkin karena orang tuanya tidak hadir dalam dunianya. Yang jadi persoalan. Saya mohon Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya pengalaman yang sama. Ya, setiap Anda pulang ke rumah, anak kan tidak akan menyebut dengan profesi Anda. Anda jadi direktur di kantor, tapi di rumah anak Anda itu mengharapkan ayah, bukan direktur. Pernah Anda pulang disambut oleh anak, Pak Direktur, Masya Allah, hebat kalau begitu Anda. Saya selama ini pulang ke rumah, anak kami masih kecil-kecil, sejak dia usia 3 tahun, anak yang pertama, itu menanti depan rumah. Gak pernah saya pulang sampai ke rumah dibuka, sampai hari ini dengan adiknya. Kalau menyambut kami, datang dia berdua, tidak pernah memanggil sampai hari ini, Ustaz, tidak. Ternyata mereka menunggu ayahnya gitu. Satu kejadian, karena tahu saya sering kali pulang malam, dia siangnya tidur. Banyak dia tidur, supaya tunggu malam saya datang. Ternyata kadang ingin menampilkan sesuatu, ingin menyampaikan pesan tertentu. Kadang ingin menyampaikan pesan bahwa saya sudah menghafal surat anu. 8 jam tunggu-tunggu itu. Antum juga begitu. Anak antum mungkin menyiapkan karya macam-macam. Cuman ketika pulang, beban pekerjaan anda yang di luar itu kadang dibawa ke rumah. Itu yang membuat kita tidak adil. Itu yang repot. Kadang-kadang masalah di kantor dibawa ke rumah. Nyampe ke rumah anak sudah menunggu. Sudah menyusun senyum sebaik mungkin. Ketika dibuka ayahnya cemberut. Papa, diam kamu. Hah? Kenapa mas? Kamu lagi ikut-ikutan. Ikut apa? Ya, jadi gak nyaman situasinya. Begitu saya datang tiba-tiba, Buya, main bola yuk. Ah, main bola tuh. Main kita apa malam? Itu yang menarik. Sampai besoknya diceritakan sama bundanya, Buya itu capek kak, tunggu dulu ya. Pijitin dulu, bobok sebentar, baru main. Besoknya ditunggu Masya Allah di depan pintu. Buya, capek ya? Masya Allah. Ayo sini bobok, kakak pijitin. Pijitin pak. Bobok dulu, bobok merem, merem. Katanya merem. Begitu merem kita, baru semenit. Ya bangun, main bola yuk. Masya Allah. Tapi itu tuh susah didapatkan lagi ketika dia dewasa. Jadi kalau anda gak dapat sekarang, besok anda tidak akan bisa meraihnya. Karena itulah orang tua seperti Ibrahim alaihissalam memberikan perhatian yang dalam, anak itu punya rasa. Jangankan mendengar nasihat bapak ibu, ya, nyawa saja mau diserahkan kok. Bapak cuma mimpi melihat kamu begini. Kak, kerjakan sekarang, Pak. Coba antum tes pulang dari sini. Bapak tadi ikut kajian, Quran Sunnah Solution. Wah, dapat gambaran. Nyembeli kamu. Bagaimana pendapat kamu? Wah, sesat, Pak, itu. Jangan ikuti lagi. Repot gitu, kan? Jadi yang pertama itu demikian. Pertama kita koreksi dulu-dulu. Yang kedua kita mendekat kepada Allah berdoa. Ya Allah, tidak engkau titipkan anak itu kepada ibunda yang lain. Kecuali pada hamba, ya Allah. Berikan kekuatan. Hamba yakin engkau tidak pernah memberikan ujian kecuali pada yang sanggup menjalaninya. Sentuh hatinya ya Rab. Sentuh hatinya ya Rab. Ingat ketika seseorang telah menikah pun, kewajiban untuk memberikan nafkah berhenti memang. Tapi mohon maaf, perhatian itu kan tidak terputus. Anda masih berhak memperhatikan, memberikan arahan dan sebagainya. Karena itu, jangan putus dalam memberikan nasihat. Sampaikan dengan cara yang terbaik. Kalau tidak pakai bahasa akal, gunakan bahasa hati. Setidaknya jadikan dia teman dalam kehidupan, insya Allah dengan kalimat yang menyentuh, lama-lama dia akan tersadar. Jadi buka dengan doa,
Setelah itu ajak untuk berbicara dengan bahasa hati. Nah, mama bersyukur kamu sekarang sudah tumbuh dewasa, cukup pintar, teman kamu banyak. Dulu saat kamu dikandung, masuklah ke situ. Besar harapan mama terhadap kamu. Tiap malam mama bermohon kepada Allah mengalirkan air mata. Supaya kita itu bisa sama-sama. Sama-sama duduk, sama-sama tersenyum. Kita bisa bahagia. Saat kamu berada dalam sekian bulan, harapan itu semakin tinggi. Ayah menambah peluk keringatnya supaya kamu bahagia. Kami berdoa supaya kamu tidak seperti kami. Makannya mungkin terbatas dan sebagainya. Pelan-pelan, sampai sudah masuk ke dalam jiwanya, baru antum sampaikan nasihat-nasihat kebaikan. Insya Allah pelan-pelan di situ akan hadir kebaikan-kebaikan. Demi Allah saya katakan, sepanjang menjadi orang tua, akan ada satu kemisi yang terbangun antara dua hati, yang satu sama lain akan saling tersentuh di situ. Semoga Allah memberikan kekuatan insya Allah.